Ikatan Alumni Perguruan Kartini atau IAPK beserta masyarakat Tionghoa Panipahan, Kecamatan Pasilimau Kapas, Kabupaten Lokan Hilir Riau membagikan 2.000 paket sembako sebagai tindak kepedulian terhadap masyarakat atas dampak yang terjadi akibat wabah virus corona atau COVID-19. Penyaluran bantuan berupa sembako ini dilakukan mulai Sabtu kemarin hingga hari ini, Minggu 19 April 2020, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Penyaluran bantuan yang dibagikan hari ini merupakan tahap kedua dan Senin besok penyaluran tahap ketiga. Pengurus Ikatan Alumni Perguruan Kartini John Sunario atau biasa dikenal dengan Obak Lausin mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai respon Ikatan Alumni Perguruan Kartini dan warga Tionghoa untuk membantu meringankan beban masyarakat Panipahan yang terdampak ekonominya akibat wabah virus corona, khususnya untuk masyarakat kurang mampu yang telah terdata di Kepengurusan Panipahan. Kami dari aksi sosial dari Arumi Ikatan Yayasan Perguruan Kartini beserta masyarakat Tionghoa Panipahan memperoleh dengan wabah virus corona ini, kami mengadakan aksi sosial 2.000 sembako untuk dibagikan ke keluarga yang terdampak corona. Ya, untuk dari gereja, rasanya kita serahkan ke gereja 200 paket. Dan untuk di Tionghoa, kami langsung bagikan 300 paket rumah ke rumah. Dan untuk Kartini, 300 paket. Dan untuk Posek, 400 paket untuk warga muslim. Untuk Camat Parika, 300 paket untuk muslim. Untuk Pos Ramil, 300 paket untuk muslim. Berturut-turut, setiap hari satu hari satu kali. Semalam kami sudah langsung membagikan ke rumah-rumah. Hari ini kegiatan dari kecamatan, camat langsung membagikan di Kartini. Besok masih ada, besok Pos Lamir, lusanya mungkin Posek. Pada kesempatan ini, Camat Pasilimau Kapas Yahya Khan menerima langsung secara simbolis bantuan sembako yang diberikan kepada warganya. Camat Pasilimau Kapas sangat mengapresiasi serta berterima kasih banyak kepada Ikatan Alumni Perguruan Kartini dan juga masyarakat Tionghoa Panipahan atas apa yang telah mereka berikan kepada warganya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana bantuan yang diserahkan oleh mantan dari APK Kartini kami menerima sebagai UPK setempat melalui Pak Acan, Pak Oba, dan Pak Cinaan, semua sudah kami terima. Dan sekarang pembagian ke masyarakat, karena masyarakat langsung menjemput kemari sesuai dengan tiket yang telah kami bagikan di lapangan kepada orang yang bersangkutan. Sekali lagi, kami sebagai UPK Kecamatan Pasilimau Kapas mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Tentu saja masyarakat Panipahan menyambut dengan baik dengan adanya bantuan sembako dari Ikatan Alumni Perguruan Kartini. Bahkan beberapa warga penerima sembako mengaku senang atas bantuan yang mereka dapatkan tersebut. Ini menunjukkan rasa sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap warga yang sangat membutuhkan. Mustar Manurung mengabarkan dari Yayasan Perguruan Kartini Panipahan, Kabupaten Lokan Hilir Riau.